Denike, yokoso, kembali lagi di diarinya Dewi. So, hari ini kita akan membahas tentang investasi di Jepang. Lebih tepatnya sih, membahas tentang reksadana di Jepang. Untuk yang pertama kali datang di channel ini, perkenalkan nama saya Dewi, saya tinggal di Tokyo 12 tahun lebih dan di sini bekerja sebagai video creator. Nah, langsung saja ya guys, sambil lihat memo ya, sorry. Karena gue masih belum terlalu pintar ngomong. Jadi ya, mohon dimaklumi. Oke, jadi kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa investasi itu adalah beli rumah atau mungkin beli mobil. Tapi investasi seperti ini menurut gue sih terlalu risky. Di Jepang beberapa tahun ini, beberapa tahun terakhir ini ya, lagi musim yang namanya investasi apartemen. Jadi one room apa tuh? Lupa namanya. Jadi ini kayak gimana ya? Kita beli kamar terus kita pinjamkan ke orang. Tapi ini terlalu risky. Kenapa? Karena kita harus meminjam loan di bank sekitar 35 tahun dan biaya pajaknya juga besar. Ya kalau misalnya kamarnya selalu full ya dipinjam orang, kalau misalnya kamarnya kosong, aduh pasti rugi ya. Jadi kecuali ya kalau kita misalnya beli untuk menetap dan tinggal di situ, mungkin lain cerita. Tapi kalau tujuannya untuk investasi dipinjamkan ke orang, mungkin agak terlalu risky ya menurut gue. Lalu harus gimana dong? Menabung di bank mungkin? No. Bunga bank di Jepang itu cuma 0,01%. Bank di Indonesia juga sekarang kondisinya mirip-mirip ya teman-teman. Dulu pas gue masih SMP, bunga di bank itu ada sekitar 5-6%. Kayak mimpi ya kalau sekarang bisa dapat bunga sebesar itu, harus deposito ya guys ya. Kalau sekarang mungkin kalau nggak salah itu sekitar 0,10% ya. Kalau nggak salah ya, maaf ya kalau salah. Jadi nggak bisa berharap banyak dapat untung lah gitu kalau kita cuma menabung di bank. Nah, keuntungan menabung di bank Jepang itu menurut gue sih cuma satu ya, yaitu kita nggak kena ADM tiap bulan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kita kan selalu kena ADM ya per bulan, terus juga kalau pakai kartu kredit juga kena ADM. Sedangkan kalau di Jepang kita pakai kartu kredit belanja-belanja itu nggak kena ADM sama sekali. Kena sih ya, tapi yang bayar pihak tokonya, bukan kitanya. Nah, lalu jenis investasi apa sih yang saya bisa lakukan di Jepang? Nah, kalau teman-teman ada rencana tinggal di Jepang setidaknya 2 atau 3 tahun atau lebih, yang gua rekomen, yang paling tidak risky adalah reksadana. Di Indonesia juga sama ya, sekarang lagi ini ya, banyak video-video yang membahas tentang reksadana. Nah, reksadana itu bahasa Jepangnya adalah Toshi Shintaku. Toshi Shintaku. Nah, kalian bisa bikin account reksadana di bank atau bisa bikin online. Tapi untuk investasi jenis seperti ini ya, terutama kalau kalian mau buka account di website gitu ya, kalian harus punya skill bahasa Jepang yang bagus, setidaknya N2 ke atas, kalau bisa sih N1. Ada beberapa perusahaan ya yang terkenal, salah satunya adalah SBI Shoken, Rakuten Shoken, AU Kabukomu Shoken, dan lain-lain. Jadi ada banyak banget, kalian tinggal Google Shoken Gaisha Ranking. Jadi kita cek rankingnya apa. Nah, kalian tinggal pilih. Kalau gue buka di Rakuten Shoken karena kebetulan juga punya rekening bank di situ. Terus juga gue punya membership di situ. Jadi lebih gampang lah kalau pakai Rakuten. Nah, Rakuten itu di sini termasuk perusahaan, kalau di Indonesia kita bilangnya kayak Shopee. Jadi perusahaan besar gitu. Ada online store dan mereka juga punya bank. Mereka juga punya asuransi, perusahaan asuransi dan pokoknya macam-macam. Pokoknya itu perusahaan besar banget. Kalau kalian mau buka di tempat yang sama juga boleh. Terus di Jepang ada yang namanya NISA dan Tsumitate NISA. Pas kita bikin account reksadana, kita bakal disuruh memilih antara dua ini. Kita mau bikin NISA atau Tsumitate NISA. Bedanya apa sih? Nah, kalau NISA, kita bisa investasi total 1,2 juta yen per tahun. Total 5 tahun kita tidak dikenakan pajak.
Nah, kalau Tsumita Tenisa, kita bisa investasi total 400 ribu yen per tahun. Dan kita tidak kena pajak total 20 tahun. Jadi bedanya di situ ya guys, kalau Nisa itu tidak kena pajak 5 tahun, kalau Tsumita Tenisa tidak kena pajak 20 tahun. Nah, misalnya kita mencairkan investasi kita, yang misalnya butuh buat biaya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai Tokte Koza namanya, jadi selain Nisa dan Tsumita Tenisa, kita juga bakal punya account Tokte Koza namanya ya guys. Bedanya apa? Jadi bedanya itu produk yang kita bisa beli itu beda gitu ya. Jadi ada produk yang cuma bisa beli pakai Tokte Koza, ada produk yang bisa beli pakai Nisa, ada produk yang bisa beli pakai Tsumita Tenisa. Jadi beda-beda produk aja sih sebetulnya. Misalnya kita dapat keuntungan dari investasi kita itu total 10.000 yen. Kalau misalnya kita pakai account biasa Tokte Koza, itu kita cuma terima 8.000 yen karena kena pajak 20%. Sedangkan kalau kita pakai Nisa atau Tsumita Tenisa, kita bisa dapat 10.000 yen itu bersih tanpa kena pajak, oke? Nah, terus kalau kalian sudah memilih antara Nisa dan Tsumita Tenisa, itu nggak bisa diubah, guys. Jadi kalian pikir-pikir ya, pikir baik-baik. Kalian mau memilih ya, yang mana? Kalau kasusnya gue rencananya bakal lama di Jepang dan nggak ada rencana investasi 1,2 juta yen per tahun. Miskin, guys. Jadi gue milihnya Tsumita Tenisa. Nah, untuk bikin account Nisa atau Tsumita Tenisa, Nisa untuk bikin account reksadana ya guys ya, kalian butuh Zairyu card, of course. Terus kalian juga butuh my number ya. Biasanya kalau kalian di Jepang harusnya kalian dapat sih ya. Kalau misalnya kalian nggak dapat, silakan tanya ke balai kota dekat rumah. So guys, sebetulnya gue pengen kasih lihat sama kalian gimana cara bikin account reksadana, tapi berhubung karena gue sudah bikin account, gue nggak bisa kasih lihat sama kalian, maaf ya. Di sini untuk account Nisa atau Tsumita Tenisa itu kita cuma bisa bikin satu account, jadi ya begitulah guys, nggak bisa kasih lihat sama kalian. Jadi kayak begini ya guys, untuk Rakuten Shoken tinggal klik aja Rakuten Shoken searching. Untuk Rakuten Shoken, kalian tinggal searching di Google ya guys. Terus lihat ini ya, keluar Rakuten Shoken, klik. Terus di sini ada ketulis Koza Kaisetsu, tinggal klik. Terus kalian di sini bisa, kalau misalnya kalian punya member Rakuten, klik ini. Kalau kalian bukan member Rakuten, juga bisa bikin account di sini. Dan ini cuma perlu waktu 5 menitan ya guys ya. Kita cuma perlu email, terus punya kartu ID, terus tinggal masukin informasi kita. Jadi kayak gitu caranya. Cuman karena gue udah bikin, jadi gue gak bisa kasih lihat sama kalian. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Ini adalah account-nya gue. Nah, di sini seperti yang gue cerita tadi, kita bisa beli macam-macam, bisa beli saham, bisa beli forex, emas, obligasi, surat obligasi, dan lain-lain. Ini bisa beli surat obligasi Jepang, juga bisa beli surat obligasi luar negeri. Nah, juga kita bisa beli reksadana di sini. Terus untuk Nisa dan Tsumita Tenisa itu lain ya guys ya, jadi produknya lain ya seperti yang gue cerita tadi. Tinggal klik Nisa, Tsumita Tenisa. Kalau kita beli di sini, di Toshishintaku, itu kena pajak 20% ya. Kalau kita ada untung, pas kita cairkan uangnya itu kita kena pajak. Tapi kalau Tsumita Tenisa atau Nisa kita nggak kena ya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini, tinggal cari fund-nya. Nah, di sini kita bisa pilih ada package-nya, terus juga ada yang dari list. Kita bisa cek dari list. Nah, kalian bisa lihat ini ada macam-macam ya, ada banyak ya. Nah, produknya ada 170. Di sini ada ketulis rankingnya. Terus di sini kalian bisa beli fund-nya itu yang saham dalam Jepang atau luar negeri, atau mau pilih yang indeks tipenya, tipe fund-nya indeks atau balance. Terus bisa pilih Jepang atau Eropa atau negara berkembang yang lagi maju-majunya gitu ya. Nah, kira-kira ini pergerakannya ada seperti ini. Bisa kita coba pilih klik ya salah satu. Nah, muncul seperti ini ya, teman-teman.
Oke, kalian bisa lihat di sini ya, ada ketulis biaya administrasinya. Ini biaya untuk manage, untuk mengurus ini ya, yang kita beli. Ini 0,0968, termasuk murah sih menurut gue ya. Misalnya kita beli yang kayak Indonesia punya atau yang Asia punya tuh biasanya lebih mahal, guys. Coba bandingkan sama yang lain ya, salah satu ya, sembarang pilih aja ya guys ya. Nah, ini kalian lihat 0,3%, tadi 0,09 ya kalau nggak salah. Ya kan, ini 0,09 yang tadi 0,3% ya guys ya, biaya untuk kandi, kandi hiohi. Nah, kalau kita mau beli tinggal klik di sini, Sumitate Chumong. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau bayar, masukin duitnya kayak gimana. Ini kan account ya guys ya, jadi kita harus masukin uang ke sini dulu. Nah, nanti baru bakal dibeli sahamnya atau reksadananya atau apa aja lah. Atau kita bisa bayar pakai kartu kreditnya Rakuten, atau kita bisa juga kirim dari Rakuten Bank Account. Nah, anggaplah kalau gue kan pakai Rakuten Ginko, jadi gue klik di sini. Nah, terus di sini ada ketulis Sumitate Timing gue, mau bikin, mau misalnya tiap bulan ya, tiap bulan tentukan tanggal berapa gitu, tanggal 17 gitu. Nah, nanti otomatis ini kan dari bank ya guys ya, otomatis nih uang gue bakal ditarik tanggal 15 dan nanti tanggal 18 baru bisa kebeli sahamnya, reksadananya gitu ya. Nah, terus di sini bisa tentuin kita mau investasi dari berapa, dan kalian bisa lihat di sini ya, kita bisa investasi minimal 1000 yen. Jadi murah banget ya guys ya. Nah, terus kita bisa milih Bumpai King. Bumpai King cost ini kita pengen terima bagian kita atau kita pengen diinvestasikan lagi uangnya, keuntungannya gitu ya. Terus ini bonus sete. Basically gua enggak pakai yang begituan, jadi shinai. Terus ini koto shino tsumitate. Ah, kalau ini guys, ini option ya. Jadi seperti yang gue cerita tadi, kita bisa investasi 400 ribu yen per tahun ya. Nah, kalau misalnya udah bulan 10, ternyata kita baru investasi 200 ribu, mereka bakal menawarkan untuk mau dibikin full nggak? Nanti otomatis ini bisa lepas sendiri optionnya. Jadi sistemnya itu bakal membantu kita buat investasi pas 400 ribu per tahun gitu. Nah, kalau pengen boleh ditambah, kalau misalnya nggak kepengen, tahun ini saya cuma pengen investasi 200 ribu aja ah, misalnya gitu, itu juga bisa. Jadi tinggal pilih antara dua ini ya, pengen ditambah atau enggak, kayak gitu. Nah, untuk Rakuten kita bisa pakai poin juga guys. Tapi berhubung nggak punya poin jadi ya nggak keluar. Nah, setelah itu kita tinggal milih ya Mitsumori Shonya, kita tinggal baca. Kita kasih lihat sama kalian ya guys ya. Ops guys, trouble. Jadi tahun ini gue udah investasi 400 ribu, jadi diperingatin di sini ya. Apa bener kamu mau investasi lebih dari 400 ribu? Soalnya kalau lebih dari 400 ribu kan kena pajak ya guys ya. Jadi sorry gak bisa kasih lihat sama kalian. Yang pasti setelah page-nya ini, kita tinggal, kita bakal dikasih lihat PDF-nya ya. Jadi kayak kita nih perusahaan, kita nih investasinya kayak gini loh gitu. Terus keuntungannya kira-kira kayak gini loh, oke atau enggak. Terus setelah itu kita cuman tinggal masukin nomor PIN kita, 4 nomor ya. Dan setelah itu kita bisa beli ini. Dan kita nih bisa belinya tuh per bulan atau tiap hari juga bisa, tapi yang gue rekomen sih per bulan aja ya guys ya. Ini karena gue sudah investasi 400, jadi kalau gue mau beli cuma bisa beli 33 yen. Jadi nggak bisa ya guys ya. Jadi kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat kalau misalnya kita bikin account di sini, kita bisa beli macam-macam. Oke teman-teman, sekian video untuk hari ini. Semoga jadi pembelajaran buat kalian. Kalau misalnya kalian mau coba, silakan bikin account Nisa atau Sumitate Nisa. Oke. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe di channel ini. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Matatsugi no dogade o aishimashou. Jane.